Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali, mulai dari penampakan sosok mengintip hingga penelusuran di sekolah terbengkalai yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu menyeramkan yang telah berhasil terekam. Lima, sosok mengintip. Di video kali ini, ada seorang wanita yang mengunggah rekaman menyeramkan di akun TikToknya, di mana kejadian itu tampaknya terjadi di sebuah taman rumahnya. Terlihat ada sebuah ayunan yang bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Namun tanpa diduga sebelumnya, dirinya kemudian melihat ada sesuatu yang aneh, terlihat mengintip dari balik semak-semak. Credo di poter più convivere con questa cosa. Ma che... Raga, ci sta... Aiuto. C'è un viso strano lì. Porco due! Jika kita perhatikan, sangat aneh jika ayunan itu bergerak dengan sendirinya yang jelas-jelas bukan karena angin. Karena ayunan yang satunya telah diam dan penampakan sosok yang mengintip di semak itu tidak terlalu jelas, sekilas sih terlihat berupa wajah yang menyeramkan, tampak pucat dan memandangi ke arah wanita ini. Tentu saja itu membuat ia merasa ketakutan sehingga memilih untuk bersembunyi. Kebun sawit. Video penampakan kali ini terjadi di sebuah kebun kelapa sawit yang berlokasikan di Malaysia. Saat itu, salah satu dari pekerja kebun ini iseng-iseng merekam suasana sekitar menggunakan ponselnya. Namun tanpa diduga, kamera ponselnya ini juga merekam sesuatu yang cukup menakutkan. Coba guys, perhatikan. Terlihat sangat jelas jika di bagian sini ada penampakan yang tampak berpakaian putih dan terlihat berambut panjang terurai. Diduga ini merupakan penampakan kuntilanak. Tapi anehnya banyak orang yang berada di sana, tidak ada satupun yang menyadari penampakan ini. Jadi mungkinkah ini merupakan penampakan kuntilanak atau justru hanya sesuatu yang lain? Menurut kalian gimana? Tiga, kamera doorbell. Seorang wanita yang bernama Mandy mengunggah sebuah kejadian aneh yang terekam oleh kamera doorbellnya. Kamera itu terpasang di pintu depan rumahnya. Dan coba kalian perhatikan, kejadian ini benar-benar menakutkan. Ada suara menyeramkan yang terekam sangat jelas di sini, di mana itu terdengar seperti suara marah, dan tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras, seolah memaksa ingin dibukakan pintu. Kejadian itu terjadi pada tanggal 15 Juli 2022, dan ketika tanggal 17 Juli 2022, kamera doorbellnya kembali menangkap sesuatu yang menyeramkan, yang kini kita akan melihat secara langsung penampakan menyeramkan ini.
Tiba-tiba saja terlihat muncul sosok aneh yang tampak hitam, entah berjubah atau bagaimana. Wanita ini percaya jika pelaku yang terekam di video pertama tadi merupakan sosok ini. Mungkin kalian memiliki pendapat mengenai video ini? Tulis di kolom komentar. Dua, balik pohon. Rekaman video ini direkam oleh seorang wanita yang ketika itu tampaknya sedang berada di sebuah hutan. Nah, ketika dirinya lagi asik merekam santai suasana sekitar hutan itu, tiba-tiba dibuat terkejut dan ketakutan karena melihat ini. I live in a country. Not too many people know about this back here, but I'm telling you, I could have sworn I saw somebody. Oh my goodness. Hey Zach. I could have sworn. See, Zach, there is a man over there. What? I'm not even playing. You need to go check it out. There is somebody over there. I'll go check. Hiding by our tree right now. I'm not even. Be careful. I just seen him over there by that tree, Zach. Zach, be careful. I'm not even playing. Dari balik pohon tiba-tiba terlihat ada sosok misterius yang mengintip dan melihat ke arah wanita ini. Lalu tak lama kemudian kembali menghilang. Belum ada penjelasan mengenai apa sebenarnya penampakan itu. Namun diduga sosok itu adalah hantu. Oh my goodness. Hey Zach. I could have sworn. See, Zach, there is a man over there. What? I'm not even playing. You need to go check it out. There is somebody over there. I'll go check. 1. Sekolah terbengkalai. Di video kali ini ada seorang pria yang nekat untuk melakukan sebuah penelusuran. Dirinya melakukan penelusuran itu di sebuah sekolah yang telah terbengkalai. Kemudian ia mulai memasuki tempat itu dan menjelajahi setiap sudut ruangan di sana. Dan ketika membuka sebuah lemari, dirinya dibuat sangat kaget hingga berlari ketakutan karena ini. Ketika dirinya mulai membuka pintu lemari, tiba-tiba saja terlihat ada penampakan seorang wanita yang terekam bagian kepalanya, tampak memejamkan mata, dan diduga ini merupakan mayat. Tapi saya sendiri juga belum tahu apakah video ini memang benar, karena saya belum menemukan sumber asli dari video ini. Tapi saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang video ini. Kasih tahu saya di kolom komentar ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.